Ndog-ndogan. Nah, ndog itu dalam bahasa Sunda berarti telur. Nah, karena bentuk kepalan tangan anak-anak yang menyerupai bentuk telur ditumpukan bersama anak yang lain, maka disebut ndog-ndogan. Akhiran an itu menentukan bahwa menyerupai. Ya. Penyerupaan bentuk ndog-ndogan ini yang kemudian membuat permainan ini lahir dan kemudian digunakan oleh anak-anak untuk menentukan bagaimana pola telur ini digunakan oleh masyarakat. Jadi dia akan menggunakan telur dan kemudian dia pecahkan telur sampai pecahan terakhir dalam tumbukan terakhir, maka kemudian mereka akan bersama-sama bekerja sama atau berkolaborasi gitu, dan kemudian mereka akan bersama-sama melemparkannya. Itu permainan yang tentu saja tidak ada menang kalahnya, tetapi menentukan bagaimana mereka memiliki keseruan tersendiri. Nah, ada banyak perbedaan cangkacang panjang di Sunda. Ada yang terakhirnya begitu telurnya semuanya pada pecah, dan kemudian pecah itu berarti tangan yang tidak mengepal. Kalau mengepal berarti masih berbentuk telur, dan kemudian pecah, maka kalau semuanya pecah itu ada yang diakhiri dengan sebuah pukulan dari atas. Itu berada di permainan-permainan wilayah Pakaleran atau wilayah utara. Tetapi ada yang kemudian disatukan dan kemudian dilemparkan bersama-sama seperti seolah-olah itu bagian dari kekompakan mereka, itu di wilayah Priangan dan Selatan. Nah, ndog-ndogan ini variasinya memang banyak di seluruh Jawa Barat, berbeda-beda, dan tentu saja yang harus kita pahami bahwa ndog-ndogan ini adalah bagaimana anak-anak melihat bentuk interaksi anak-anak dengan lingkungan sekitar, dengan melihat orang tua memasak telur ataupun dalam mempergunakan telur, ataupun mereka juga berinteraksi dan kemudian mengambil penyerupaan itu ke dalam bentuk permainan. Nah, inilah kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak Jawa Barat, bentuk yang dilahirkan oleh masyarakat dewasa atau orang dewasa dan kemudian masuk dalam dunia anak-anak menjadi sebuah permainan yang menarik untuk dimainkan oleh anak-anak.